Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Muka surat 197 dari surah Al-Hajj, terdiri dari 16 ayat, yaitu ayat Jawahir, ayat-ayat yang memperkenalkan kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس وهاي مانوسيا إن كنتم في ريب من البعث jika kamu masih dalam keraguan tentang al-ba'ts, hari kebangkitan, kebangkitan daripada kubur. Fa inna khalaqnakum min turabin, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamilah yang menciptakan kamu daripada tanah. Summa min nutfatin, menciptakan kamu di sini iaitulah bapa kamu Adam alaihissalam. Asal usul manusia iaitu daripada Adam alaihissalam, dan Adam dijadikan Allah daripada tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari status mani, yakni tanasalat zuriyatuhu min nutfatin, kemudian kami jadikan zuriat Adam itu turun menurun daripada nutfah. Nutfah iaitu mani, air mani yang disenyawakan dengan air mani lelaki perempuan, persenyamaan itu dipanggil nutfah. Summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan 40 hari yang pertama nutfah, diikuti 40 hari yang kedua alaqah. Alaqah iaitu segumpal darah. Summa min mudghatin, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya. Yang tidak sempurna kejadiannya itu kata ulama iaitulah mengalami keguguran. Summa min mudghatin mukhallaqatin, mudghah iaitu segumpal daging, segumpal daging qadri ma yumdah, kadar sesuap, sesuap itu yumdah, mana sesuatu kadar yang dapat disuap dalam mulut itu mana yumdah. Mukhalaqatin ay tamal khalq tantahi ila khurujil janin hayyan, yang sempurna, yakni yang sempurna kejadiannya iaitulah sehingga membentuk janin dan lahir hidup. Itu makna yang sempurna. Dan ada yang tidak sempurna, dan yang tidak sempurna, mana ada yang tidak sempurna, iaitulah mengalami keguguran. Linubayyana lakum, kata Allah, agar kami jelaskan kepada kamu, yakni kekuasaan kami, kekuasaan kami, kamilah yang berkuasa untuk menyempurnakan peringkat-peringkat kehidupan makhluk termasuk kehidupan kamu sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, apa ni, kita perhatikan di luar kemampuan manusia. Perjalanan dalam janin ini apa-apa boleh berlaku, bukan kena kehendak manusia, sebaliknya dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita diajar oleh Allah tidak bergantung kepada usaha, sebaliknya usaha ikhtiar itu dituntut oleh syariat, tapi pada masa sama hati kita hendaklah bertawakal kepada Allah.
wa nuqiru fil arham ma nasha'u, dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki. Ila ajalin musamma, sehinggalah sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi Allah Ta'ala kata kami yang menetapkan dalam rahim perjalanan kehidupan manusia mengikut ma nasya'u, mengikut apa yang kami kehendaki. Dari segi rupanya, dari segi bentuknya, dari segi kesempurnaannya. Ila ajalin musamma, sehinggalah waktu yang ditentukan, iaitu waktu wiladatih, waktu kelahiran dia. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Summa nukhrijukum tiflan. Ini bermulalah fasa kehidupan yang baru. Kalau tadi Allah Ta'ala peliharakan kehidupan kita dalam perut ibu, kemudian selepas itu kata Allah, nukhrijukum tiflan, kami akan keluarkan kamu sebagai bayi. Summa litablughu ashuddakum. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada kedewasaan. Ashuddakum, kata ulama dalam tafsir, iaitu waktu syabab wal quwwati waktimal aql, waktu dewasa, yakni pemuda, muda, kuat, waktimal aqli, dan sempurna akal. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardil umr. Kemudian di antara kamu ada yang diwafatkan, ada yang diwafatkan mana sebelum sampai usia tua, mati ketika muda, dan ada di antara kamu yang dipanjangkan umur sampai pikun. Dalam bahasa Arabnya, dalam Qurannya dipanggil ila arzalil umri, umur tua, nyanyuk. Itu maksudnya arzil umri. Dan istilah lain tua bangka, tua bangka pula, nyanyuk. Allah Ta'ala sebut ila arzalil umri, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya diketahui. Mana dia yang mencapai usia arzal umuri, umur pikun tadi ni, dia tidak tahu lagi apa yang dulu diketahui kerana dia sudah nyanyuk. Itulah kehidupan manusia. Sebab itu dalam sekalian, dalam surah At-Tin, Allah Ta'ala menyebutkan laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam seindah-indah kejadian. Samaradadnahu, kemudian kami mengembalikannya kepada asfala safil, kepada yang rendah daripada segala yang rendah. Sebagian ulama mentafsirkan iaitu ketika tua, ahsana taqwim tadi ketika muda, asfala safilin ketika tua. Illa alladhina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman, wa amilus salihat, dan juga beramal salih. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka untuk mereka pahala yang tidak akan putus. Walaupun mereka berada di usia tua, dah nyanyuk, tak boleh nak beramal lagi, niat pun tak tahu, nak berniat pun tak tahu, tapi kata Allah, pahala yang mereka biasa lakukan semasa muda itu tetap akan diteruskan oleh Allah. Akan diteruskan oleh Allah. Walaupun kita dah tak boleh nak semayang, tak boleh puasa lagi, tapi pahala tetap terus. Falahum ajrun ghairu mamnun, untuk mereka pahala yang tidak akan putus. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, waktu kita tengah sihat inilah, yang tengah elok ini, tengah ingat ni, kena buat amalan lebih banyak. Nanti apabila kita dah tak boleh nak beramal, kita serah saja kepada Allah Ta'ala. Allah tetap akan teruskan pahala untuk kita. Wa taral ardha hamidatan, dan kau memperhatikan bumi itu asalnya kering. Hamidatan ayyabisatan mayyitatan la nabata fiha. Kering, mati, tidak ada tumbuhan. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, fa iza anzalna 'alayha al-ma'a
ihtazat warabat. Bila kami turunkan air ke atasnya, yakni air hujan, hiduplah bumi itu. Warabat, dan suburlah. Kalau tengok pada asal terjemahan tu ihtazat. Ihtazat ni makna bumi itu bergerak. Dan bergerak, mana dia hiduplah. Warabat dan juga subur, tumbuh. Kalau tadi dia mati, mati makna kering, tak subur. Bila turun hujan, maka dia jadi gembur, dia jadi subur, itu makna ihtazat. Warabat dan subur, wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah yang dipandang oleh mata, yang menghijau daripada bahij. Bahij mana yang indah. Al-Hasan alladhi yasurun nazirin, atau yusurun nazirin, alladhi yasurun nazirin, yang memberi keindahan kepada orang yang memandang. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, manusia ini fitrah, dia sukakan pada pemandangan-pemandangan yang menghijau, bunga-bunga, buah-buahan dan sebagainya. Dan ini Allah Ta'ala sebut merupakan salah satu kurniaan Allah kepada manusia. Zalika bi'anna Allah wal haq, yang demikian itu kerana sesungguhnya Allah dialah yang hak. Jadi semua itu diciptakan oleh Allah, dan dialah Tuhan yang al-haq. Jadi apa makna nama Allah Ta'ala al-haq? Salah satu nama Allah ialah al-haq, al-haqul mubin. Al-haq sebagai mufassir mentafsirkan, iaitu al-baqi, yang maha kekal. Dialah yang kekal, dialah yang sedia ada, yang sebenar-benarnya wujud. Dialah yang sebenar-benarnya wujud. Yang lain itu wujud kerana dia yang menjadikan. Yang lain itu wujudan yang lain, dan semuanya ada pengakhiran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang sebenar-benarnya wujud, yang hakikatnya, yang tidak pernah tidak wujud. Itu satu tafsiran. Dan ada yang mentafsirkan al-haqqu ay al-ma'bud bihaqqin, Tuhan yang sebenar-benarnya berhak disembah. Alladhi la yanbaghi al-ibadatu illa lahu, zat yang tidak selayaknya untuk disembah melainkan kepadanya, hanya dia saja yang benar-benar berhak untuk disembah. Kenapa ada selian? Kerana Allah Ta'ala sebut tadi, dia yang menciptakan kita ni, dia ciptakan, dia yang menentukan perjalanan kita, yang menjaga kita dalam perut ibu sehingga lahir. Mak kita dia cuma tempat mengandung kita saja. Ayah pula hanya pindah benih, lepas tu dia pun tak fikir apa lah. Maksudnya lahir pula lah tanggungjawab ayah, lahir pula lah baru dia tugas dia balik. Tapi tuan-tuan sekalian, perjalanan dalam perut ibu itu sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yuhyil mauta, dan dialah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, mana kenapa kamu nak ragukan kebangkitan? Karena Tuhan yang sama yang menghidupkan kamu, yang melahirkan kamu ke atas muka dunia, dan dialah yang menghidupkan bumi dengan air hujan, maka dialah juga yang sama yang akan menghidupkan orang yang telah mati daripada kubur nanti. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Wa anna sa'ata atiyatun, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. La raiba fiha, bagi tuan-tuan dan perempuan yang pernah mengaji bahasa Arab, la raiba, la nafiah li jins, yang beri makna tidak ada sebarang, tidak ada sebarang keraguan fiha padanya. Sama-sama macam la ilaha, la ilaha dia panggil. Selepas la itu dibawa dengan mufrad isim la, la nafil jins, maksudnya tidak ada sebarang Tuhan illallah, kecuali Allah. Di sini pun sama, la raiba,
fiha, tidak ada sebarang keraguan padanya, yakni pada datangnya kiamat itu. Jadi tak sepatutnya manusia masih ragu. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya tidak ada sebarang keraguan padanya, yakni pada akan datangnya kiamat itu, dan tidak ada sebarang keraguan bahawa Allah akan membangkitkan, yab'atsu, membangkitkan man fil qubur, semua orang di dalam kubur. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa semua yang ada pada tubuh manusia ini akan musnah, akan binasa, kecuali ada satu tulang yang Allah Ta'ala simpan, disebut dengan ajwul zanab, tulang ekor. Daripada itulah tembiknya ekor. Tapi dah manusia tak ada ekor, dia mampu tuan tu balik di rumah nanti, tuan-tuan rabar-rabar tengok di hujung. Kadang-kadang apabila kita duduk tu terlebih, dah terentak kena tuan tu, tu memang cukup sakit. Tak takut tuan-tuan tak pernah kena. Dia memang tempat tu kalau terkena lah, memang dia sakit. Ada itu dia panggil, kita bagi tulang apa tu? Bukan tulang tongking, bukan. Bukan lah. Itu ajmul zanab kata Nabi. Situ tu dia akan duduk dalam bumi. Dia tak akan musnah, dia tak akan binasa. Bila malaikat meniup sangkakala yang kedua, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, kita akan tumbuh daripada itu. Ya, akan tumbuh daripada ajmul zanab. Kemudian ayat yang berikutnya, alam tara anna Allah yasjudu lahu, apakah kamu tidak mengetahui, alam tara, apakah kamu tidak merhati. Dan dia terjemah sini tidak mengetahui, asalnya alam tara tidak mengetahui, tidak merhati, yakni merhati dengan mata hati. Jadi sebab itu dia tafsirkan mengetahui. Setiap pengetahuan yang dengan akal, dengan mata hati itu makna setiap apa yang dilihat oleh hati itu makna dia tahu, pengetahuan dia panggil. Alam tara, apakah kamu tidak memerhati wahai Muhammad, yang ini tidak mengetahui, kerana memerhati di sini bukan memerhati dengan mata tapi memerhati dengan mata hati, bahawa Allah, annallaha, bahasanya Allah, yasjudu lahu, bersujud kepadanya, man fis samawati, apa yang ada di langit, iaitu malaikat. Sujud kepada Allah apa yang ada di langit, yakni malaikat. Dan sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada di langit atas sana ruang seluas tapak tangan ini melainkan ada malaikat yang bersujud, yang salat, yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bumi begitu juga, bersujud kepada Allah apa yang ada di bumi, iaitu makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Begitu juga matahari, bulan, asyams wal qamaru, syams, matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang pun sujud kepada Allah, wal jibalu, gunung-ganang, wasyajaru, pohon-pohon, wadawabu, binatang-binatang, adawab, binatang-binatang yang melata asalnya, adawab, wakasir minan nas, dan sebagian besar daripada manusia, iaitu orang beriman. Manusia tak penuh, yang lain-lain semua sujud, tapi mai manusia ni kata Allah, wakasirun minan nas, dan sebagian besar daripada manusia, wakasirun haqqa alaihi al-azab, dan sebagian besar lagi yang telah ditetapkan azab ke atas mereka, iaitu yang kafir. Bila mai tak manusia, dia bagi dua, makhluk-makhluk lain semua sujud kepada Allah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut bertasbih, subhanallahi ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepada Allah sekalian makhluk yang ada di langit dan juga di bumi. Sekalian kata Allah, bertasbih kepada Allah. Dan ada dua tafsiran daripada ulama makna tasbih makhluk ni, ada kata iaitu tasbih bilhal, dia panggil
Mana kedudukan mereka itu bertasbih dengan makna sentiasa tunduk patuh kepada Allah. Tidak pernah membangkang Allah Ta'ala. Apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan, maka mereka turut. Itu makna bertasbih. Dan sebagian mufassir berkata iaitu sembahyang. Bersembahyang kepada Allah. Allah sekalian langit dan bumi, makhluk, semuanya salat. Walakin akan tapi kamu saja yang tidak tahu bagaimana salat mereka. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa tasbih dengan makna tasbih, iaitu mereka menyebutkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Dan sebagian mufassir menyatakan tasbih sekalian makhluk, iaitulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cuma kita saja yang tak dengar. Dan sebab itu ada qaul dalam mazhab Syafi'i, dalam pandangan Syafi'i, walaupun bukan qaul yang rajih. Kalaulah kita masuk dalam masjid, kita tak boleh nak sembahyang tahiyatul masjid. Di mana duduk dalam masjid tanpa solat tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Yang masuk terus duduk. Dan hukum makruh ini akan hilang dengan apa saja solat. Solat fardu ke, solat rawatib ke, solat duha ke, asalkan kita jangan duduk sebelum sembahyang. Cuma kalau di sana tak ada solat lain, maka kita niat khusus solat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita dah masuk tu, orang dah nak sembahyang fardu, maka sembahyang fardu itulah jadi tahiyatul masjid. Tak perlu lagi kita lepas sembahyang fardu tu nak bangkit buat tahiyatul masjid. Tapi katakanlah kita masuk dalam masjid itu, tiba-tiba di masjid tak ada air. Nak ambil wuduk tak boleh. Tapi majlis dah nak mula dah dalam masjid tu. Kita pun sayang nak balik, kalau balik pakai tak main dah. Jadi sebagian ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Mutawalli dan sebagainya, kata mereka, kita tak boleh salat dengan salat manusia, maka salat dah dengan salat makhluk Allah yang lain, iaitu dengan tasbih. Jadi sebelum duduk baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Tapi tuan-tuan jangan salah guna ilmu ni pula. Aduk kira bila-bila masa pun masuk masjid, ustaz kata cukup tasbih 4 kali. Orang kata kalau tak boleh sembahyang. Kalau tak boleh, tak boleh sembahyang. Tak ada wuduk, nak ambil wuduk tak boleh, air tak ada lagi. Kalau nak balik rumah pula jauh, majlis dah nak mula. Jadi sebelum duduk itu tasbih 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, ada tak tempat lain lagi yang mana sembahyang tahiyah dia tu bukan sembahyang? Ada tuan-tuan sekalian, iaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram, tahiyatul Masjidil Haram yang sebenarnya bukan salat 2 rakaat, ataupun yang aulanya bukan salat 2 rakaat, iaitu tawaf. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh tawaf, barulah sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi sebab itu bagi tuan-tuan yang pergi umrah, pergi haji dan sebagainya, bila masuk Masjidil Haram, kalau boleh tawaf, itu yang paling baik. Tawaf 7 keliling, selepas tawaf itu baru duduk. Itu dia panggil tahiyatul Masjidil Haram at-tawaf. Kan tak boleh tawaf, barulah ambil yang kedua, iaitu sembahyang tahiyatul masjid. Jadi itu maksud sujud. Sujud kepada Allah, yakni patuh. Patuh tunduk kepada ketentuan Allah sekalian yang ada di langit dan juga bumi. Adapun di kalangan manusia yang sudi patuh kepada Allah, iaitulah orang-orang beriman. Karena itu selamat. Karena itu semua alam ini selamat. Tidak pernah tidak teratur. Hatta berlaku gempa bumi pun sebab apa? Memang Allah Ta'ala nak begitu. Allah Ta'ala nak dia bergempa kerana ada satu tujuan hikmah yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wa kasirun haqqa alaihi al-azab wa may yuhinillahu, dan sesiapa yang dihinakan Allah, yakni dengan ditakdirkan terus kufur hingga masuk neraka, fama lahu min mukrim, maka tidak ada sesiapa pun, tidak ada seorang pun
yang dapat memuliakannya, yakni memberi hidayah kepada dia dengan iman. Inna Allah yafa'alu ma yasha', sesungguhnya Allah dia maha berbuat, maha melakukan apa yang dia kehendaki. Zalika bi anna Allah yulijul lail, ayat yang berikutnya, yang demikian itu adalah kerana Allah sesungguhnya dialah yang berkuasa memasukkan malam ke dalam siang, iaitu mengurangkan, yang mengurangkan masa malam, memanjangkan masa siang. Itu maksudnya. Dan masukkan siang ke dalam malam, iaitu mengurangkan masa siang dan memanjangkan masa malam. Ini boleh dipahami dengan dua. Bagi kita yang siang malam sama macam lebih kurang, maknanya proses itu, proses berlaku peredaran siang pada malam, malam pada siang. Tapi bagi orang sebelah sana, dia melihat dua kebesaran Allah. Karena dia menghadapi musim sejuk, musim panas. Musim sejuk biasanya siang pendek, malam panjang. Musim panas siang panjang, malam pendek. Sebab itu tuan-tuan persilihan, kita tak pernahlah jumpa subuh pukul 3, 3:30. Tapi sebelah sana kalau musim sejuk, subuh pukul 3. Dah lena saat sejam dua, masuk subuh dah. Panjang siang, panjang malam, panjang malam, ada ketika tu malam panjang, siang pendek. Jadi lepas subuh, tuan-tuan bayang kalau lepas insya, bersembang habis tajuk lah, tengok jam baru pukul 10. Itu malam panjang. Subuh, maghrib masuk pukul 5, 5:30 maghrib dah. Pukul 6:30 insya', pukul 6:30 insya', lepas insya' tu sembang 2 jam, sembang baru pukul 9, sambung lagi sejam. Akhir sekali habis tajuk dah, balik dah. Itu kita tuan-tuan muslimin, insya' pukul 8:30, kemudian sembang sejam dah, dah nak pukul 12. Jadi tuan-tuan muslimin, maka Allah Ta'ala lah, dialah yang mengatur, yang berkuasa mengatur peredaran siang dan malam. Ada waktunya dipanggil, kalau di tempat-tempat lain lah, malam panjang, siang pendek. Ada waktunya siang panjang, malam pendek. Bahasanya Allah lah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Wa anna Allah sami'un basir. Zalika bi anna Allah al-haqq. Demikian itu adalah kerana kuasa Allah yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, yang sebenar-benarnya. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain dari Allah, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, itulah yang batil. Sembahan, semua sembahan selain daripada Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, wa anna Allah huwal aliyul kabir, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Yang maha tinggi, maha agung. Tinggi ini tuan-tuan sekalian, dia ada tiga makna dalam bahasa Arab. Tinggi, satu tinggi dengan makna ulul makan, berada di tempat tinggi. Ataupun tinggi dari segi fizikal, macam kita kata dia tu tinggi, berbeza dengan seorang lagi rendah. Ataupun tinggi dengan makna ulul makan, berada di tempat tinggi. Itu arah dia panggil, berada di arah yang tinggi. Kerana dia ada enam arah. Manusia ni hidup, makhluk ni dia ada enam arah. Atas, bawah. Atas tu tinggilah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu dia panggil tinggi dengan makna hakiki. Dan ada di sana tinggi dengan makna majazi, iaitu tinggi ulul makanah, tinggi di segi kedudukan, di segi pangkat. Dan juga ulul qahr, tinggi dari segi penguasaan, kuasanya dia panggil. Dialah yang paling berkuasa, itu makna di segi majaz. Dalam akidah Asy'ariyah, dalam mazhab Asy'ariyah, itu juga Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, ulul yang pertama itu di segi
tinggi dari segi hakiki tidak difahami bagi Allah. Jadi sebab itu tak boleh kita kata Allah Ta'ala ni zat dia yang tinggi. Mana tinggi kita gambarkan bentuk fizikal macam orang tinggi. Itu laisa kamitsli syai. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Dan begitu juga tidak boleh difaham bagi Allah tinggi pada arah. Sebab itu ditafsirkan. Bila Allah Ta'ala itu disebut Allah berada di langit, ditafsirkan mana Allah Ta'ala itu berada di kedudukan yang tinggi, bukan berada di arah di atas. Kerana atas itu sendiri dia menunjuk pada tempat. Atas lawan bawah, kanan lawan kiri, depan lawan belakang. Bila tempat, maka dia menunjuk kepada ciptaan Allah. Kerana tempat itu bukan bukan wujud dengan sedia ada, tapi wujud dengan diciptakan oleh Allah. Jadi kalaulah kita kata Allah berada di tempat yang tinggi, tinggi dengan makna atas, maka kita tidak ada jawapan. Bila ditanya, sebelum Allah Ta'ala menciptakan atas itu, dia duduk di mana? Kalau dah kata dia berada di atas. Jadi sebab itu kata ulama, dia tidak difahami begitu. Jadi hanya dua lagi lah difahami. Allah Ta'ala itu hanya maha tinggi, iaitu kedudukan dia. Mengatasi segala kedudukan makhluk. Dan juga penguasaan dia. Allah maha berkuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Tapi akidah sahabat-sahabat kita yang lain, as-salafiyah, dia memahami dengan makna Allah Ta'ala itu berada di langit, tempat yang tinggi, situ saja tempat. Tidak boleh disebabkan tempat lain. Yang makna ada enam arah, ada enam arah semuanya, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Hanya boleh disebabkan bagi Allah satu saja, tinggi, itu atas, kerana dia sebut. Dan begitu lafaz zahir, zahir nas begitu. Dan pendapat itu merupakan pendapat sebahagian daripada ulama salaf dulu. Ulama salaf dulu seangkatan dengan imam dulu pun ada yang menyebutkan begitu, tapi mereka melapik-lapik dengan satu kalimah, Allah Ta'ala berada di atas tapi tidak sama dengan beradanya makhluk. Yang tidak boleh digambarkan kaifiat itu sebagai mana makhluk. Cuma pandangan itu bercanggah dengan akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Muslimin. Jadi sebab itu kita tak payah bergaduhlah. Kerana benda itu warisan. Warisan yang berlama. Kalaulah benda itu boleh selesaikan, maka dia akan selesai sejak dulu lagi. Jadi masing-masing pengajian. Orang mengaji cara Asy'ariyah, dia beriktiqad sebagaimana Asy'ariyah. Dan yang mengaji cara Maturidiyah beriktiqad dengan cara Maturidiyah. Dia yang mengaji dengan yang ingin memakai pandangan sebahagian ulama salaf dulu, Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Basiliyah dan juga Imam Bukhari dan sebagainya, maka menyebabkan tinggi bagi Allah Ta'ala tapi dengan bahasa di hujungnya laisa kamitsli syai, bukan dengan kaifiat yang kita gambarkan dalam kepala. Mana tinggi itu, mana tinggi boleh tunjuk dengan tangan. Jadi sebab itu Imam Malik kata, siapa sebut Allah Ta'ala tinggi, dia tunjuk dengan tangan dia, kamu potong tangan dia. Maknanya tinggi bukan boleh ditunjuk dengan tangan itu. Jadi mana kalau ditunjuk dengan tangan itu, itu makhluk. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sekalian, maka kita kena fahamlah benda khilaf. Kalau dah datang daripada orang dulu, maka seadanya, terima seadanya. Tak perlu nak beri ia sangat. Kita nak nafikan, nak menegakkan seolah macam kita seorang saja yang betul. Dia tak boleh begitu. Kerana benda itu bukan khilaf bermula daripada hari ini. Khilaf itu bermula daripada dulu lagi. Kita berhenti di situ. InsyaAllah. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.